Mayat seorang lelaki yang sudah membusuk ditemukan di dalam sebuah rumah di apartmen Sri Cempaka, Persiaran Indera, Pusat Bandar Puchong, hari ini. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner AAN Balagan berkata, polis menerima panggilan daripada pihak pengurusan apartmen berkenaan kira-kira jam 11.40 pagi. Sepasukan anggota dihantar ke lokasi dan menemui mayat dalam keadaan tertiarap di dalam bilik tanpa pakaian. Panggilan dibuat oleh pihak pengurusan apartmen terbabit mengatakan ada aduan daripada penduduk bahawa terdapat bau busuk dari rumah milik pengadu yang disewa si mati bermula 2 bulan lalu, katanya ketika dihubungi Buletin TV3. Pengadu juga ada cuba untuk menghubungi mangsa, namun panggilannya tidak berjawab. Difahamkan, mangsa yang berusia 42 tahun menyewa sendirian di rumah tersebut. Ketika ditemui, keadaan mayat sudah pun mula kehitaman dan dipenuhi serangga kerana sudah beberapa hari di situ. Katanya, mayat telah dibawa ke hospital Serdang untuk proses bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.